那个罗小姐的电话你给我。Saya ingin tahu di mana dia ya, Irawan. Sekarang Pak, urusannya kita jalanin sesuai dengan proses yang mesti berjalan di Taiwan itu peraturan apa itu Pak? Ya enggak. Dan kita juga sudah proses dia ke Depnaker. Bapak kalau ada masalah boleh urusannya ke CLA langsung atau ke Depnaker. Jadi Bapak cari kita langsung itu enggak benar loh. Ya benar, maksudnya kan kita harus ke agent ya dulu. Ya udah kalau begitu Bapak langsung bicara sama orang CLA aja. Saya sekarang telepon ke dia. Enggak, saya harus ngomong dulu sama agent. Maksudnya kenapa dia dipulangkan keadaan saya dia keadaan. Bapak siapa? Saya orang Banyuwangi masih saya tetangganya dia. Siapa? Gitu. Ya kan? Saya ingin tahu kenapa dia dipulangkan. Bapak telepon ke 1955. Ini orang Denmarker telepon aja. Ada nggak kita bawa dia ke sana? Kita jalan. Saya tahu Anda Denmarker. Sudah membawa ke Depnaker. Enggak, Bapak kalau kayak gini saya bisa lapor polisi loh. Enggak gini, Pak. Saya ingin tahu. Soalnya istrinya juga menuntut sama saya minta bantuan. Saya udah jelasin. Kalau saya ngomong itu cuma mengulangi kata-kata saya aja yang sudah saya bilangin. Bapak kalau nggak mau kayak gini, saya bisa lapor polisi. Loh. Kesalahan saya apa jika saya tidak lapor polisi? Saya udah jelasin ke Bapak, Bapak hubungi orang Denmarker. Enggak, saya mau tanya sekali Bapak lagi. Sekarang Bapak mau ngapa? Kita urus dia sesuai dengan aturan yang ada di Taiwan. Kalau Bapak enggak percaya, boleh telepon langsung ke 1955. Ini nomor siapa? Orang Denmarker. Namanya siapa? Luo Xiaojie. Oke. Okay. Berarti Irawan sekarang sudah diambil... Itu ya, siapa? Karena dia besok udah mesti pulang. Kita kantor cuma kerja sampai jam 5.30. Otomatis dia mesti nginep di penginapan. Jadi dia dibawa kemana sekarang? Ya di travel. Maksudnya tempatnya di mana sekarang? Saya nggak bisa kasih tahu. Oke. Makasih infonya. Saya hubungin. CLA langsung. Ya udah. Makasih. Oke. Irawan dipaksain pulang. Hujan re, hujan. Tetap berangkat. Pihak agent gak mau menunjukkan di mana lokasinya Irawan. Ini bisa. Tuh, gak ada tempat taksi lagi. Para kampungan. CLA wis dihubungi gak bakalan pulang dia si Irawan. CLA wis tak hubungi jadi bisa di cancel penerbangan nih. Karena keluarganya Irawan, istrinya langsung telpon yang aku meminta untuk Irawan jangan dipulangkan, harus disembuhkan di sini. Terima kasih.